guys, welcome back to my channel CSK guys. Kali ini guys, aku bakal nge-review camping buatan aku. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, pertama guys, di sini adalah tempat tiketnya. Jadi, nanti kan itu tiket ya. Untuk anak-anak 5.000, orang dewasa 20.000. Terus di sini kita bakal masuk ke ruangan tiketnya. Di sini ada rak buku, ada tanaman, dan di sini ada meja itu ya. Terus di sini ada yang namanya tanaman lagi, terus ada laptop, ada buku-buku lagi, terus ada hiasan seperti ini. Dan di sini itu ada hiasan juga, Limonialite 3. Oke, dan di sini ada karpet sama Limonialite board di bawahnya. Oke guys, lanjut lagi kita ke campingnya. Di sini kita bakal masuk, terus kita bakal lihat di atasnya itu ada hiasan lampion-lampion kayak gitu di atas. Dan di sini ada yang namanya camping ya, supaya mereka tahu ini tempat camping. Di sini ada yang namanya karpet, warnanya aku coklat ya, warnanya coklat. Terus ada Limonialite board-nya. Terus di sini ada 3 tenda, ada warna merah, ada warna hijau enggak tua-tua gimana, terus ada kayak warna kuning gitu, tapi aku kurang tahu ini warna kuning atau apa. Di sini aku kasih yang namanya kayak api unggun lah pokoknya. Dan di sini ada hiasan-hiasan Limonialite 3. Dan di sini ada yang namanya kasurnya, terus ada selimutnya warna pink. Di sini juga sama semuanya, tapi beda selimut. Di sini juga aku hiasi pakai pohon-pohon supaya bagus. Di sini aku juga kasih cherry blossom yang berbeda-beda warnanya, ada warna kuning tua, pink, hijau, dan biru supaya bagus. Lalu kita lanjut, kita ke sini tempat makannya. Di sini aku sengaja kasih supaya mereka nggak usah bawa makanan. Di sini ada nasi goreng, ada bakso, dan buah segar. Aku kasih segitu aja karena menurut aku udah cukup. Nah, di sini itu aku kasih bumbu-bumbu gitu. Dan tuh di sini aku kasih karpet supaya nggak kotor begitu mereka kalau duduk. Soalnya aku kasih ini kayak kotatsu mungkin ya, aku gak orang tahu. Terus aku kasih Limonialite board di bawahnya, karpetnya itu. Ada 3 ini, 3 meja makan, pokoknya meja makan. Di sini ada hiasan kayak lampion-lampionnya kayak tadi aku kita lihat. Di sini tuh aku sengaja kasih supaya menambah bagusnya gitu. Ya, di sini aku kasih karpet dan ada Limonialite board. Di sini tuh kayak tempat sinema atau bioskop, tapi ini beda gitu kayak di luar gitu nontonnya. Di sini aku sengaja kasih ya. Nah, lanjut kita bakal review yang di sana. Ini kenapa aku kasih laki-laki dan perempuan? Itu tuh kamar mandi ya, guys. Nah. Jadi seperti ini ya, guys, pemandangannya tuh. Dan aku juga lupa ini review yang ini. Di sini tuh ada namanya playground atau tempat bermain anak-anak. Ya, di sini ada prosotannya. Aku kasih warna-warnanya agak gelap dan cerah gitu. Ya, supaya kayak bagus aja gitu. Terus aku juga di sini kasih karpet dan Limonialite board supaya kalau mereka mendarat nggak kena rumput-rumput ini ya. Dan di sini aku juga kasih yang namanya tong sampah ya, warnanya merah dan biru. Terus aku kasih ayunan gitu, hitam dan putih ya. Nah, jadi kayak begitu aja, simple aja buatnya. Nah, gimana guys reviewnya? Nah, sampai di sini dulu ya guys videonya. Tapi sebelum nutup video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys.